is going to break. Oh, oke, sobat, balik lagi bersama Bang Redo ya, sobat ya, di channel Tukang Gigi Gaming ya, sobat ya. Alright, man. Seperti yang kalian lihat di awal video tadi ya, ada Slendrina, man, di Sakura School Simulator. Oke lah kalau begitu, kali ini Bang Redo akan menunjukkan kepada kalian ya, sobat ya, bagaimana caranya membuat Slendrina di Sakura School Simulator ya, sobat ya. Setelah sebelumnya Bang Redo pernah membuat Granny nih, Sakura nih, sekarang kita buat yang namanya si Slendrina ya, sobat. Ya oke, terus saksikan ya, sobat ya. Waduh, untuk rambutnya ini kita tukar dulu ya, sobat ya. Rambutnya jangan yang ini ya, kita tukar dulu. Kita back dulu, oke. Nah, dari kita back kita ke kostum. Jadi si Rina ini kita ganti rambut ya, nomor 14 ya, sobat ya. Tapi masih dikunci, men. Kita nonton iklan dulu lah ya. Gak muncul iklannya. Tumben gak muncul iklannya. Berarti rezeki kita ya kan. Oke lah, kita back udah ya, rambutnya nomor 14. Lalu kita new game ya, sobat ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini lagi loading ya, sobat ya. Nah, yang pertama-tama untuk bikin Slendrina, rambutnya seperti tadi ya, sobat ya. Nah, seperti ini. Oke, udah seperti ini, kita ganti pakaiannya ya, sobat ya. Oke, nama pakaiannya lupa. Baru jelas tadi ada japan-japannya gitu. Nah, ini dah, Japanese Archery ya, sobat ya. Nah, ini deh. Oke, kita di luar aja ya. Kita permak di luar-luar aja, guys. Sip. Lalu udah seperti ini, kita ubah dia ke cara edit dulu. Sip. Lalu kita ubah warna dari Slendrina ya, dari Rina ini ya. Rina menjadi Slendrina, men. Ubah ke putih ya, sobat ya. Nah, kalian pilih yang warna putih ini. Kalau udah disilang dulu, tapi kita jangan lupa pakai masker ya, sobat ya. Lupa banget dong. Kita harus pakai masker juga nih. Oke. Oke, sip. Nah, kita cari masker. Kita pakai masker seperti ini. Oke, sip, udah seperti ini. Terus pakai juga yang namanya sunglasses yang 3 ya, sobat ya. Aduh, ada iklan pula nih ya. Oh, tidak ada iklannya. Bagus sekali ya. Nah, sunglasses seperti ini, sobat ya. Nah, udah seperti ini, kita keluar. Oke, kita permak di luar lagi ya. Jangan di kamar terlalu sempit, men, tidak luas. Oke, kita tunggu sini, lalu terus kita permak dulu maskernya, sobat ya. Jadi ini maskernya ini kegunaannya adalah untuk mulut si Rina supaya menganga ya, sobat ya. Kita pilih mask yang ini. Kita rubah dulu warnanya. Warnanya kita ubah ke warna hitam gelap ya, sobat ya. Nah, ini hitam gelap. Sip, udah. Lalu kita pilih tadi mana dia. Mani Max. Oke, kita perkecil ya, sobat ya. Oke, terus kita agak pipihkan. Oke, bentar, fokus dulu sedikit. Oke, aduh. Nah, ini ya seperti ini ya. Kita agak pipihkan ya, sobat ya. Oke, sip. Ini melebar. Nah, pipihkan seperti ini. Oke, dikecilkan terus. Oh, ini besar. Bentar, sabar ya. Ah, ini dia. Terlalu kecil. Aduh, terlalu besar. Diapain lagi? Nah, jadi seperti ini. Kita agak mundur dikit. Ah, lalu kita mundurin. Waduh, ini maju. Astaga, dia mundur. Mundur terus. Maju dikit lagi. Ke ataskan dikit. Nah, ini dia, sobat. Agak ke atas sedikit ya. Nah, tuh dia. Oke, jadi ini jadikan mulut Slendrina ya, sobat ya. Oke, lalu setelah seperti ini, kacamatanya lagi ya, sobat ya. Kacamatanya ini glasses. Glasses ini agak kita mundur dikit ya. Kita mundur dikit, maju lagi. Oke, ke ataskan dikit. Diperkecil sedikit ya. Kita perkecil sedikit. Waduh, kebesaran, kebanyakan.
Oke, nah udah seperti ini. Ini agak kita mundurin dikit ya. Ini maju. Nah, kita ataskan dikit. Oke. Nah, ini jadi matanya ya sobat ya. Lalu setelah itu untuk rambut Rina dirubah ke warna hitam ya sobat ya. Nah, seperti ini. Udah. Untuk kacamatanya kita kasih warna hitam gelap juga ya. Nah, hitam gelap seperti ini. Oke, nice. Udah seperti ini, lalu kita tambah lagi sobat. Untuk itemnya kita tambah lagi ya, yaitu item mata ya sobat ya. Kita ke head. Lalu setelah itu kita pilih yang gag glass sobat ya. Nah ini gag glass. Sip, sudah gag glass. Kita atur posisi gag glassnya ya sobat ya. Kita ke cara edit. Gag glassnya coba. Ya, kita atur dulu. Mana dia nih? Gag glass. Nah. Aduh, yang itu pula. Bentar, kita ke item dulu. Mana tadi gag glassnya nih? Nah, ini gag glassnya. Oh, ini dia sobat. Kita ubah warnanya dulu ya. Kayaknya warna merah lah cocok ya kan. Soalnya mata si Slendrina kan warna merah ya kan. Cobalah kalian lihat gambarnya kalau nggak percaya ya kan. Lalu kita perkecil. Sip, udah kita perkecil, kita katasin. Ah, ini masih kurang melebar sobat. Oke, kita agak lebarkan dikit. Oke, lebarkan seperti ini. Lalu kita perkecilkan lagi ya sobat ya. Oke, kita lebarin lagi ya. Kita lebarin lagi. Oke, udah kita kecilin lagi. Kita lebarin lagi. Nah, jadi seperti inilah Slendrina, men. Wah, wow, Slendrina sedang mengamuk ya kan. Lalu kita ubah keadaan hari menjadi malam ya sobat ya. Kita kasih hujan lah. Kita kasih hujan, terus kita bikin jadi malam ya. Kita ubah waktu ini ke arah malam. Jam berapa ya? Nih, jam 12 malam lah. Nah, tengok tuh sobat. Wah, Slendrinanya menyeramkan men. Oh, it's so crazy, bung. Dan untuk warnanya kok berubah ini tadi ya. Coba kita rubah lagi warnanya ini. Kita rubah lagi ya. Nah, putih seperti ini. Oke, udah pas. Udah pas ini. Aduh, kita rubah lagi warnanya ya. Ini ada kayak kesalahan ini warnanya nih. Rambutnya kita ubah hitam dulu. Lalu untuk maskernya tadi warna hitam. Nice. Oke ya, udah mantap, udah GG nih ya. Untuk celananya ini agak kita, tapi nggak bisa pula dirubah ya warna celananya ya. Oke lah sobat, nah jadi seperti inilah bentuknya ya sobat ya. Oh, so crazy man. Oh, mantap kali cuy.